Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Putri Hakim. Sebagai pendatang, selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asyad Madani Al-Aziz. Saya berasal dari Jakarta. Saya di sini sebagai wali kota Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Asyad Madani. Saya asal dari Bekasi. Saya sebagai wali kota Cilacap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Kasidi. Saya sebagai warga. Sekian. Jadi kenapa kita pindahkan, salah satunya itu untuk mengurangi jadi biar tempatnya lebih strategis. Oke. Bagus. Nanti pelanggannya pindah ke pasar 11 gimana? Kita sudah survei di daerah pasar. Oh gitu. Ya udah, kan soalnya acak dan kita juga mempunyai program membuat terminal juga untuk warga Cilacap, buat kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke pasar-pasar biar apa, biar berguna untuk belanjanya. Kalau dikasih terminal, apakah kendaraan itu tidak berpolusi? Jika berpolusi, berarti udah polusinya tuh menempel di sayur-sayuran. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Ya, jadi Anda paham juga apa yang tadi kita katakan. Jadi pasar yang akan dipindahkan ini tidak terlalu dekat dengan, maksudnya tidak berpapasan dengan jalan-jalan raya atau apa. Kita hanya memperdekat, memudah transportasinya. Ya, jadi itu sudah termasuk dalam analisa kami bersama. Jadi itu sudah masuk dalam perhitungan kami lah. Ya. Jadi kami nggak akan melakukan perubahan yang akan memperburuk keadaan. Ya. Apakah Anda menjamin? Dari perwakilan warga sudah lumayan ya, lumayan meyakinkan gitu dari kota yang adanya nanti tidak jauh dari pemukiman dan tidak jauh dari polusi kendaraan dan juga ada terminal. Pasar ini kan juga menjadi pusat peradaban. Menjadi, bisa dibilang menjadi pusat lalu lintas juga, jalan penghubung, jadi selalu ramai. Nah, ya jadi program kami nanti akan dijelaskan oleh Pak Wali Kota. Silakan berbicara. Ya, program ini yaitu naturalisasi pasar warga Cilacap. Nah, niatnya kita sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan memindahkan pasar yang ada di Cilacap ini menjadi pasar yang sangat besar di kota Cilacap ini. Ya, bagaimana caranya? Kita akan pindahkan pasar ini tidak jauh dari pemukiman warga. Apa yang sudah tadi yang sudah dijelaskan oleh Wakil Wali Kota. Begitu. Saya sebagai warga, kalau memang dibesarkan atau di upgrade, diperbaru, kenapa nggak di situ saja? Misalnya ditingkatin pasarnya, atau kalau tadi bilangnya dari Pak Wali Kota adanya virus-virus penyakit, dari Wali Kota tidak memprogramkan kerja bakti, mungkin karena di situ juga warga dekat dengan pasar dan dia juga membeli sembako di pasar tersebut. Ya kenapa gitu? Kenapa nggak di situ aja di upgrade-nya atau bikin program kerja bakti, pelayan bersih, kota bersih, kenapa kita mengadakan program yang namanya kerja bakti untuk kebersihan pasar itu? Nah itu kita mau menjauhkan luas saja, menjauhkan ibaratkan itu menggeser pasar ini sebelah kanan lagi lah, rokok digeser lagi agar apa tadi lalu lintas sudah oke,
kebersihan tetap oke dan gimana pendapat dari perwakilan pedagang? Perwakilan pedagang. Ya. Kita di sini mempunyai pelanggan setia. Tetap. Semua orang juga seperti itu mempunyai pelanggan setia. Bagaimana jika saya pindah pelanggan setia saya tidak membeli ke saya lagi? Oh, itu bagaimana? Jadi pelanggan saya sedikit loh. Ya baik kepada perwakilan pedagang. Jadi harus kita pahami bersama yang namanya perpindahan itu pasti ada nanti harus ada adaptasi dulu penyesuaian sama lingkungannya. Jadi mungkin Bapak awal-awal dagang mungkin belum seramai saat ini. Sama seperti itu juga nanti kedepannya. Setelah pasar ini dipindahkan, dibangun sedemikian rupa, nah nanti pasti akan, kalau emang dagangan Bapak berkualitas, itu nanti pembeli pasti bakal datang dengan sendirinya, jadi jangan khawatir Pak. Ya, rezeki itu udah diatur, santuy, kelacak, slow. Ya, jadi perihal, kalau dari saya menambahkan perihal pembeli itu tidak terlalu dihiraukan, karena yang namanya kebutuhan pokok ini pasti selalu dicari sama warga. Ya, jadi warga akan mencari dan melakukan apapun untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Yuk. Apakah strategi tempatnya itu bagus apa jelek? Coba dijelaskan lebih detail. Ya bagus lah. Kalau nggak bagus kita nggak bakal pindahkan gitu. Ya di mana-mana kalau kita udah menyusun suatu program itu untuk kebaikan yang asa hadapan. Jelasin apa aja bentuknya bro. Kita kalau nggak bikin program untuk di masa hadapan kita nggak bakal bikin program itu. Kita bikin program buat jadi lebih baik lagi. Jadi ya jadi kita jadi program ini merupakan analisa kami bersama jajaran untuk di masa hadapan agar tidak terjadinya. Tidak terjadinya pengunduran-pengunduran dan penghormatan. Ya, jadi ini salah satu upaya awal untuk mengapai warga Jakarta yang lebih cukup buat. Oh, jangan khawatir. Ini no way. Tidak terlalu dekat dengan jalan raya, tapi masih bisa dicapai oleh transportasi. Ini video jauhnya lihat nih. Warga yang ingin mengunduran. Yes. Ya, kepada warga Cilacap. Halo. Saya aturkan kepada warga Cilacap, saya sudah terpilih menjadi wali kota Cilacap. Dan di sini saya mempunyai rekan saya yang sudah terpilih menjadi wakil wali kota. Di sini kami berdua mempunyai suatu program yaitu naturalisasi pasar Cilacap ini. Ya, jadi kami ingin menaturalisasikan pasar yang ada di Cilacap ini. Pasar itu di tetap diperbagus atau di upgrade atau dipindahkan? Ya, tepat sekali. Gimana? Pasar ini kita pindahkan sedikit agak jauh dari pemukiman warga. Ya. Mengapa kok dipindahkan? Saya sebagai perwakilan warga, kenapa harus dipindahkan? Kenapa harus dipindahkan? Ada ganggu juga. Ya melihat tempat apa namanya lokasi pasar ini yang dekat dengan pemukiman yang kurang strategis. Nah kami mengkhawatirkan nanti kedepannya akan terjadi virus-virus penyebab. Kan jadi pasar ini tempat beli segala macam. Ya, jadi kita sedikit mengambil pelajaran dari negara bukan sebelah bukan tetangga juga negara sana pokoknya. Ya jadi itu ada virus-virus yang disebabkan oleh apa namanya oleh hewan-hewan seperti kayak gitu. Walaupun tidak
terus seperti itu, tapi kan bisa jadi kita hanya mencegah. Selain itu yang kedua